Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izoper, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Lubang Tampan Rangga Zok bersama sang kekasih nenek cantik Haiko Van Der Vecker. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Nah guys, baru-baru ini cuakan kita dibuat heboh nih oleh pasangan dua bucin ini. Siapa lagi kalau bukan Haiko Van Der Vecker dan Rangga Azob, dimana juga Haiko dan Rangga Azob ini selalu menjadi sorotan para warganet ya guys. Saat itu Rangga Azob suapin Haiko Van Der Vecker, dimana juga mereka berdua ini terciduk nih saat Antonio Blanco ya guys ngevlog, dan di belakang Antonio ini ada si Babang Ajo dan si Haiko Van Der Vecker yang lagi bermesra-mesraan. Waduh, so sweet sekali ya guys melihat pasangan dua bucin ini ya, walaupun cuma terciduk, tetapi kan Rangga Azob dan Haiko Van Der Vecker ini selalu memberikan perhatian lebih ya guys. Dan tak hanya itu saja guys, Haiko Van Der Vecker dan Rangga Azob juga memang sempat jadi sorotan ya guys karena kebucinannya ya guys. Apalagi juga kan Haiko Van Der Vecker itu saat itu menemani Haiko menemani Rangga Azob karnaval ya guys. Dan memang terbukti jelas nih Rangga Azob memang memberikan perhatian lebih kepada Haiko Van Der Vecker. Terutama juga kan Haiko Van Der Vecker yang selalu iseng ya guys, dan Rangga Azob yang memberikan kode terus kepada Haiko Van Der Vecker ya guys. Kalau mereka berdua ini memang sudah ada ikatan batin ya guys. Waduh, semoga saja yang terbaik, dan semoga saja Haiko dan Rangga Azob cepat-cepat go publik ya guys, karena kan mereka berdua ini yang selalu dinanti-nantikan oleh para mama so pastinya ya guys. Ya mungkin itu saja nih cerita dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.